amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Istirahat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إلى آخر آية صدق الله العظيم. Teman-teman, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang pada hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang dengannya masih memungkinkan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sanjung salam sama-sama kita sanjung sajikan. Pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi role model, manusia model bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang ingin kehidupan dunia dan akhiratnya sukses dan selamat. Izinkan saya pada pagi berbahagia ini yang sangat cerah memberikan beberapa kata tausiah ataupun arahan sebagai salah satu pimpinan dari kampus tercinta kita ini, mewakili Bapak Rektor yang hari ini tiba-tiba beliau tidak bisa hadir dan saya langsung beliau telpon minta bantu untuk menggantikan beliau. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu adalah pilihan. Kalau kita sudah pilih A, maka kita mungkin akan sulit milih B, dan memang kita harus konsis dan kita harus komit dengan A itu. Termasuk kita memilih menjadi ASN di kampus tercinta Winaraniri ini, maka kita harus selalu fokus untuk memberikan yang terbaik kepada kampus ini, karena disinilah tempat kita, kalau istilah kampung, bercocok tanam. Tapi kita bercocok tanam dalam konteks yang berbeda. Tetapi hakikinya sama, kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Oleh karena itu, kalau kita ingin selalu dipromosikan, kita jangan bekerja karena pamrih. Tapi bekerja karena memang kita, we have to do this. Karena kita harus melakukan itu atau ini, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita tidak usah ngurusin orang lain, tapi fokus dengan kontribusi dan peran kita masing-masing. Allah Al-Quran pernah berfirman kepada kita, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad bahwa semua kita ini bekerja sesuai dengan bentuk, fungsi, dan peran kita masing-masing. Jadi kalau masing-masing kita fokus dengan peran kita masing-masing, kita tidak ngurusin orang lain, asik apalagi capek ngurusin kelemahan orang lain. Karena kelemahan itu milik kita semua. Semua kita punya kelemahan. Terlepas kita ini ada yang kita paling top, paling super, tapi tetap ada kelemahan. Maka kalau kita fokus dengan kelemahan kita, memperbaiki diri kita, lalu kita fokus memberikan yang terbaik pada tempat yang memberikan kepada kita mata pelajaran hidup kita, saya pikir kita someday akan mendapatkan apa yang kita lakukan itu. Karena Allah SWT mencatat bahwa semua kebaikan itu akan berbalas.
Dalam awal pertemuan kali ini saya mengutip satu ayat Allah surah Ali, surah Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. Jika kalian atau kita semua berbuat baik, maka yakinlah sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak dipromosi, ya kita tidak orang urus itu. Tapi kita sudah melakukan terbaik dan kita sudah puas terhadap apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, wain asatum falah, jika kita berbuat kejahatan, kita mengganggu teman kita, apalagi teman satu kantor kita, teman satu bidang kita, ini sama saja kita sedang menggali kubur untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari sama-sama kita dalam kesempatan hidup yang singkat ini, we have to do our best. Kita harus melakukan hal terbaik yang kita miliki. Karena kebaikan itu dimanapun akan menjadi baik. Sama seperti orang bilang, emas dimanapun akan jadi emas. Meskipun dia berkalang lumpur. Meskipun dia tersembunyi di dalam lumpur yang sangat bau dan sangat hitam, gelap gulita. Tapi namanya emas, pasti dia berharga emas. Maka meskipun kita bekerja tanpa dipuji orang, jangan pernah sedih. Karena Allah zat yang maha penilai, yang maha teliti, tidak pernah abai terhadap kebaikan yang kita lakukan. Sekali lagi, mumpung kita masih diberi Allah kesehatan, mumpung kita masih terdaftar sebagai ASN dan belum pensiun, please do our best. Kita berbicara tentang legacy, bekerja ini berbicara tentang legacy, apa warisan kita? Termasuk saya sih, regardless saya terpilih lagi rektor atau tidak, enggak urus itu. Usaha sudah habis. Tapi apa yang saya lakukan, saya berharap akan menjadi kenangan manis kepada the next generation, generasi setelah saya, penerus saya. Harus kita berpikir seperti itu, jangan kita tinggalkan sampah. Ini misalnya sudah habis itu ada perpanjangan, bisa masih ke Jakarta, bisa ngurusin prodi baru lagi, ngurusin prodi-prodi yang belum keluar akreditasinya. Meskipun sebenarnya kita sudah habis masa, 2 Juli kemarin Pak Rektor sudah selesai. Tapi karena keputusan siapa Rektor baru yang terpilih belum diumumkan, maka Pak Rektor dan kami diperpanjang sebentar lagi. Tapi jangan kita berleha, kan kabeh hewate beda kerja le. Jangan pikir itu. Sebelum you prep, kerja terus. Ya. Jangan kita tinggalkan bro. Ya, saya ingin siapa melanjutkan sebagai warek satu. Tidak lagi prodi mati. Ketika kami pegang dulu, 8 prodi mati. Ya, kami pegang dulu dari pendahulu, 8 prodi mati akreditasi. Tapi kami hidupkan kembali. Dari 3 yang A, sekarang sudah 20-an yang A prodi kita. Ini suatu hal yang sebenarnya legacy. Dan itu ada ukurannya. Measurement itu ada ukuran. Terlepas orang aku atau tidak, enggak apa-apa. Tapi kita sudah sedikit merasa kita bahagia, kita puas. Karena kita meninggalkan jejak atau footprint yang baik kepada penerus kita, siapapun dia. Dan kita hari sekalian bekerja di UIN, jangan lihat KTP-nya. Salah satu bukti saya tunjukkan, enggak lihat KTP, lihat berapa profesor lahir selama masa kami. Ini bukti saya enggak lihat KTP, saya mampu, karya tulisnya bagus, produktif, silakan maju. Jadi tidak KTP-nya ini, takingung, enggak bisa pakai ini dari PD, enggak, ini raja besar, enggak ada urusan itu. Maka saya buat tulisan kemarin itu di medsos, UIN harus menjadi center of excellences. Maka saya berharap siapapun yang memegang UIN ke depan ini, harus itu yang menjadi pertimbangan untuk mengembangkan, mempromosikan jabatan dan apapun namanya, termasuk utama SDM kita, dibina untuk menjamin bahwa UIN tetap menjadi center of excellences. Pusat orang-orang unggul. Harus advance kita. Kita tidak bicara ke belakang. Nggak boleh setback. Maka coba lihat mobil itu, filosofis mobil. Kenapa kaca besar depan itu lebih besar pada kaca pion? Itu menunjukkan bahwa melihat ke depan, kaca depan itu lebih penting di pion. Pion bukan nggak penting-penting, tapi sekali-kali kalau atrak ya ke belakang, mereka ketabrak. Jadi kita jangan ke belakangnya, ada dendam-dendam lagi. Maka kemarin kita juga bersenak, kita berikan masukan. Jangan ada maeliminir calon rektor itu di sini, jangan. Akan meninggalkan permusuhan. Akan ada revenge nanti, akan ada dendam yang tidak pernah selesai. Alhamdulillah Bapak Senat dan kita semua setuju. Ketujuh-tujuh calon ini kirim ke Jakarta, biar di sana yang mengeliminir. Jadi enggak ada peninggalan permusuhan di sini. Enggak mungkin kita bersatu sehebat apapun kita kalau kita bermusuhan.
Kalau kita asik intrik, asik demo, nggak pernah selesai dan nggak pernah kita akan berhasil. Oleh karena itu kesempatan sekat ini mungkin ini terakhir, saya lakukan jelas sebagai abarek satu. Sampai bagai abarek ini, silakan berbuat yang baik, karena kebaikan itu adalah untuk kita. Apalagi kita punya anak cucu penasur, nanti anak-anak kita akan kuliah di sini juga. Coba bayangkan kalau sempat kita membuat onar, membuat ini celaka atau sampai tutup, maka anak kita harus merantau mungkin ke Papua, nanti harus kuliah ke sana, mungkin orang lebih maju dari kita. Oleh karena itu, kesempatan ini saya mohon maaf, kalau ada kata-kata yang saya, dalam saya penyampaian ini, karena mungkin kurang saya edit, karena sangat dadakan, semoga bermanfaat adanya, dan semoga apa yang sudah kita lakukan ini, sekecil apapun, akan dicatat oleh sebagai amal jariah kita. Dan marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil, tapi bermakna, dan marilah sama-sama kita saling menghargai satu sama lain, karena dengan demikian kita juga akan dihargai oleh orang lain. Akhirnya saya tutup dan mengutip satu hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, "Man la yukrim, la yukram." Siapa yang tidak bisa menghargai, tidak pantas dihargai. Maka kalau kita ingin dihargai orang, kalau kita ingin disanjung orang, jangan pelit-pelit kita menghargai dan menyanjung orang lain. Toh menyanjung itu gratis. Sebegini demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.